Hai di Barbar. Nah, berhubungan karena lagi liburan di Malaysia, kita mau nge-challenge diri kita. Aku sama Odi. Challenge apa, Dek? Kita mau challenge outfit. Jadi saya akan beli outfit cewek dengan harga Rp50 dari atas sampai bawah, dan aku outfitnya outfit binatang. Oh, laki-laki ya. Nah, di Rp50 ini kira-kira bisa dapat apa aja sih gitu ya kan? Makanya kita challenge. Makanya kita challenge. Dan kita pisah-pisah. Isaya nanti megang kamera sendiri, aku megang sendiri. Jadi kita tuh kayak enggak ini. Tapi enggak boleh licik ya, enggak boleh ditambahin ya. Enggak boleh ditambahin sama uang pribadi, enggak boleh. Ini Rp50 masing-masing ya. Ini kita akan belanja dan kita akan berpencar dari sini ya. Oke, lanjut aja ya, Dek. Ini berapa? Ini Rp50. Kemeja 29 kayaknya bisa dapet aku nih. Coba aku tengokin. Ini roknya kayak gini. Ini sekitar Rp49. Berapa nih? 79. Ini harus pakai tank top. Kalau ini juga manis. Udah fix, aku kayaknya ambil yang ini sama yang ini. Nih, ini 15. Ini harganya berapa ya? Ini harganya 25, berarti 40. Habis 40. Oke. Fix, aku ambil dua ini. Nah guys, ini aku udah masuk ke dalam Chinatown-nya. Jadi aku gak sabar banget pengen keliling. Kalian bisa lihat sendiri, ini rame banget. Dan aku udah bisa sama Isaya. Mari kita cari. Jadi guys, aku dapat harga Rp13 tuh. Langsung aku backup. Untuk ini berapa bu harganya bu? Ini harganya Rp6. Ini gak bisa kurang lagi? Udah harga pas ya? Oke, aku mau yang inilah satu. Rp6 kan? Aku baru siap belanja dan habis Rp19 dapat dua celana ya. Tinggal sisa Rp30 lagi dan aku bingung mau belikan apa. Mari kita coba cari baju yang cocok dan pas harganya sama aku, oke? Tadi harganya berapa? Ini pertama berapa harganya? 35 ya? Tak bisa kurang lagi kah? Kasih kurang lah. Harga kawan. Berapa kurangnya? 30. Dan akhirnya aku menemukan baju dengan harga Rp30 dan aku langsung mau bayar nih. Pas habis duitnya nih. Rp30. Thank you. Gimana ceritanya ini? Dari tadi aku nungguin dia, woi. Kan nampak-nampak muka dia. Apa dia udah pulang? Alah, saya. Aurora. Mana lah dia ini ya? Aku takut dia diculik. Akhirnya sekian banyak lama aku menunggu, ketemu juga aku sama Bang Kenny. Katanya dia hampir menyerah gara-gara dia nggak menemukan barang yang sangat murah ya kak ya. Iya, karena kalau Rp50 challenge Rp50 untuk outfit itu di sini tuh kayak kurang, minimal tuh 100. Jadi kayak mana kak 100? Alhamdulillah aku bisa dapat ini Rp50, dapat dua outfit, rok sama baju. Nanti kita coba di rumah sama si Odi. Dan aku masih ada sisanya tuh Rp10. Tadi Rp10 juga aku beliin anting lah. Jadi pas aku Rp50 yang nambah. Kalau aku, kalian tahu kan guys, tadi aku lihat harga-harganya kan.
Murah-murah aku dapat. Karena memang walaupun aku udah sampai 3 jam ya mencarinya enggak dapat-dapat juga. Karena di sini relatif bukan murah ya. Iya. Lebih ke expensive. Kalau misalnya di Indonesia itu kalau misalnya 150 udah bisa dapat outfit ya. Wah, udah dapat banget lah, Kak. 150. Karena kalau misalnya 50 ringgit ini kurang lebih hampir 150 ya kan. Iya, 150, 180 lah. Iya, 180 itu susah kali. Pokoknya nanti kita sampai rumah kita coba baju kita ya. Oke, guys. Ya, inilah challenge 50 ringgit outfitnya yang aku beli. Ini aku dapat rok harganya cuma 15 ringgit. Nah, ini baju kayak baju pendek ini harganya 25 ringgit. Jadi baju sama rok ini habis 40 ringgit, sisanya 10 ringgit aku beli anting. Nih, ini 10 ringgit. Jadi pas 50 ringgit aku dapat. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri. Penasaran outfitnya si Odi? Ayo kita tengok. Nah, kalau ini outfit aku, guys. Menurut kalian gimana? Ini harganya aku beli. Untuk celana ini aku beli harganya 13 ringgit. Tapi kalau untuk baju ini aku beli 30 ringgit. Karena lebih mahalan bajunya ya. Cuma ya, oke lah. Tapi aku punya satu lagi yang harus kalian tahu. Ini dia, celana kargo ini aku beli 6 ringgit. Ternyata yang aku beli ini monjak, bukan baju baru, guys. Jadi kayak celana dua ini monjak alias thrifting namanya kalau bahasa zaman sekarang. Jadi total-total habisnya berapa? 6 ringgit ditambah ini celananya 19 ringgit ditambah ini gak sampai 50 ringgit. Balik seringgit je lah bisa beli minum. Yuk, kalian lihat sendiri kan udah bisa party nih. Come on. Nah, makasih buat kalian yang udah nonton vlognya kita. Ini vlognya kita ini outfit challenge 50 ringgit. Ya, alhamdulillah lah bisa lumayan. Ini termasuk bagus juga sih. Punya aku gak thrifting ya. Iya betul. Thrifting kan. Aku enggak tahu kalau ini thrifting, Kak, tapi aku lihat kan kok murah-murah. Masuklah kan pulanya benjongnya ya kan, dapat pula celana ini 6 ringgit. Pas ku tengok lagi yang lebih bagus, ini kok 13 ringgit murah gitu. Kalau punya aku nih outfitnya ini kayak yang serba 35.000 yang kok di Medan ya, yang serba 35.000. Kalau punya si Odi ini ya celananya ini yang thrifting, terus kaosnya biasa, sih yang lumayan yang harganya kalau dirupiahkan sekitar 105.000. Iya. Karena kalau misalnya aku pernah challenge kru aku juga, orang itu di Medan challenge 150 orang tuh bisa dapat outfit atas dan bawah banyak gitu kan. Nah, ini kita challenge 50 ringgit juga bisa, cuma kita nyarinya muter-muter capek kali sumpah. Jadi makasih buat kalian semua yang udah nonton. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.